Harkat Pendekar Jilid 4 Bab 9, Musuh dan Hati Yang Suci Tak Diragukan Lagi, Gang ini adalah tempat tinggal para saudagar kaya. Orang-orang kaya ini harus menjaga diri dari perampok dan maling yang ingin mencuri harta mereka. Karena mereka tidak bisa melihat dengan jelas setelah matahari terbenam, maka mereka harus tinggal di balik tembok yang tinggi. Dan begitulah, Kedua sisi jalan sempit itu diapit oleh tembok-tembok yang sangat tinggi, begitu tingginya sehingga orang yang memiliki ginkang Tian Mahing Hong pun tidak sanggup untuk melompatinya. Gang ini panjang dan sangat gelap. Di depan mereka ada empat orang, dan tiga orang lagi di belakang. Ketujuh orang itu berpakaian serba hitam, pakaian yang ketat, masing-masing menggunakan sehelai kain hitam untuk menyembunyikan wajahnya. Mereka melangkah perlahan-lahan seperti acuh tak acuh. Mereka tahu bahwa kedua orang itu seperti kura-kura dalam tempayan, atau ikan yang terperangkap di dalam jala, tidak mempunyai jalan keluar lagi. Majililong merendahkan suaranya, kau tidak perlu takut. Aku akan meminta mereka untuk melepaskanmu pergi. Dan mereka akan melepaskanku begitu saja Toa Hoan bertanya. Majiliong berkata, kau tidak punya sangkut paut dengan mereka. Kenapa mereka tidak mau melepaskanmu? Kau kira mereka datang untuk mutu Ahoan bertanya. Tentu saja, kata Maji Liong. To berkata, kau keliru, sambil menghela nafas, dia melanjutkan, aku pun berharap mereka datang ke sini untukmu. Sayangnya tidak begitu halnya, kenapa tidak Maji Liong bertanya. To menjawab, kau dianggap seorang pembunuh menangkap pembunuh adalah hal yang benar, dan orang-orang akan melakukannya secara terbuka. Kenapa mereka harus menyembunyikan wajah mereka di balik topeng hitam Majiliong? Akhirnya teringat bahwa gadis ini pun berada dalam masalah seperti dirinya. Ada orang yang ingin membunuhnya. Toa Hoan berkata, tapi kau tidak usah takut. Aku pun bisa meminta mereka untuk melepaskanmu. Majiliong bertanya, Kau kira aku bisa pergi? Toa Hoan menjawab, kita tidak punya hubungan. Orang-orang ini bukan mengejarmu. Apa kau ingin mati denganku di sini? Majiliang berkata, bagaimanapun juga, aku tidak boleh membiarkanmu sendirian di sini. Kenapa tidak Toa Hoan bertanya? Karena aku tidak boleh melakukan hal seperti itu, kata Majiliang. Alasan itu tidak cukup baik, kata Toa Hoan. Majiliong berkata, menurutku, itu sudah cukup, mungkin aku seorang perempuan jahat, seorang pencuri. Mungkinkah seharusnya membantu mereka untuk menangkapku, Toa Hoan berkata. Aku tahu kau bukan orang seperti itu, kata Majiliong. Toa Hoan berkata, kau tidak mungkin tahu. Kau bahkan tidak tahu nama margaku, Majiliong berkata, tapi aku percaya padamu, Toa Hoan menatapnya. Tiba-tiba dia menghela napas dan berkata, "Ku kira sudah semakin pintar. Tidak kusangka sangka kalau kau sedungu ini. Walaupun tempat itu adalah sebuah gang yang panjang dan ketujuh orang itu melangkah dengan perlahan-lahan, tapi sekarang mereka sudah benar-benar dekat, dan mereka semua menggenggam senjata, masing-masing merupakan senjata yang langka. Ada yang memegang Liong Hang Kim Hoan yang tidak pernah digunakan orang lagi sejak kematian Siang Kuan Kim Hang di tangan Xiao Li Tam Hoa, dan ada pula yang membawa Yan Yan Gua Hao Ulan. Senjata-senjata itu sudah lama menghilang dari dunia Kang Ou. Hal ini terjadi karena, walaupun senjata-senjata itu amat ampuh, tapi juga sangat sukar untuk dipelajari. Dan karena itu, Orang yang bisa menggunakan senjata-senjata ini pasti bukan jago sembarangan. Maji Leong benar-benar tidak tahu cara mengatasi mereka, tapi dia tidak merasa takut. Toa Hoan mendadak berkata, Hei, kalian datang untuk kuat atau untuk dia orang yang memegang Leong Hang Kim Hoan itu bertubuh kecil tapi kuat. Langkah kakinya teguh, dan sinar matanya tampak berkilat-kilat di balik topeng hitam itu. Dia pasti seorang jago yang tangguh. Dia menyeringai, bagaimana jika aku datang untukmu? Bagaimana jika aku datang untuk dia? Toa Hoan berkata, jika kalian memburunya, itu bukan urusanku. Aku bukan seorang pendekar, juga bukan seorang laki-laki sejati. Jika kalian datang ke sini untuk membunuhnya, maka aku tidak ada hubungannya dengan kalian. Orang itu berkata dengan dingin, tidak usah dijelaskan. Aku bisa melihatnya, Toa Hoan berkata, tapi jika kalian mencariku, situasinya akan berbeda, oh, ya laki-laki itu berkata. Toa Hoan menjelaskan, walaupun masalahnya sendiri sudah cukup besar, dia tidak akan berpangku tangan. Jika kalian ingin menangkapku, dia akan berkelahi dengan kalian sampai mati, orang itu berkata, jadi jika kami ingin menangkapmu, maka kami harus membunuhnya dulu, Toa Hoan melirik Maji Liong. Lalu dia bertanya, benarkah itu ya, jawab Maji Liong. Dia sendiri tidak tahu kenapa dia berkata seperti itu. Sebenarnya masih banyak yang harus dia kerjakan. Rencana busuk itu belum tersingkap, dan karena itu dia tidak boleh mati. Jika dia mati di sini sekarang, dia bukan hanya mengalami kematian yang tragis, Fitnah dan ketidakadilan yang dideritanya pun tidak akan pernah lagi diungkapkan. Tapi dia sudah mengatakan ya. Dia tidak mau menarik kembali kata-katanya, dia juga tidak menyesalinya. Toa Hoan berkata, hei, kalian dengar apa yang barusan dia katakan orang baju hitam itu menyeringai, agaknya dia bukan hanya seorang pendekar, tapi juga seorang laki-laki sejati, agaknya memang begitu kata Toa Hoan. Sayangnya orang seperti ini selalu mati muda, kata orang itu. Sambil menghela nafas, Toa Hoan berkata, aku sudah mengatakan hal itu padanya. Sayangnya dia tidak mau mendengarkan, sebuah bunyi tering terdengar bergema ketika kedua roda itu saling berbenturan, bunga api memercik ke segala penjuru. Di zaman dulu, Siang kean Kim Hang menguasai dan mengguncangkan dunia, dia pun mendirikan partai Kim Chi yang memerintah dunia Kang Ou Dia bukan hanya seorang laki-laki yang sangat berambisi, kungfunya juga luar biasa Sayangnya, dalam daftar senjata, Leong Hang Kim Ho An Siang Kuan Kim Hang hanya tercantum di urutan kedua Tapi sebagian besar orang di dunia Kang Ou yakin bahwa kungfunya tidak berada di bawah jago nomor satu, Tian Kilo Jin Selama beberapa saat, orang itu menggenggam Leong Hang Kim Hoan di telapak tangannya agar orang-orang mengenali senjata terampuh di dunia itu. Senjata seperti itu di tangan orang seperti dia tidak akan menyamai aura yang dimiliki Siang Kuan Kim Hang saat memerintah dunia Kang Ou, tapi kekuatannya tetap menakutkan. Toa Hoan bahkan tidak melirik senjata itu. Dia sedang menatap Maj Liong dengan senyuman yang hangat dan gembira. Musuh-musuh tangguh sudah datang ke sini untuk membunuh mereka, dan hidup atau mati akan diputuskan dalam waktu singkat. Anehnya, dia tampak sangat gembira. Hal ini terjadi karena Ma tidak meninggalkannya dan pergi melarikan diri. Tak peduli apa yang pernah dia katakan, apa yang sedang dia rasakan di hatinya sekarang agaknya lebih penting daripada hidup dan mati. Ma Jiliong tiba-tiba merasakan kegembiraannya yang meningkat. Sepasang matanya yang jelek itu menjadi tampak lebih menarik. Keindahan dan keburukan memang tidak bisa dipisahkan dengan jelas. Orang yang berbahagia biasanya akan terlihat cantik. Toa Hoan bertanya dengan lembut, "Kau takut Ma Tentu saja tidak benar-benar hilang rasa takutnya." perasaan takut adalah salah satu kelemahan manusia yang paling sulit untuk ditaklukan. Untunglah ada beberapa macam perasaan yang bisa digunakan manusia untuk mengatasi rasa takut. Toa Hoan berkata, jika kau takut, mungkin masih ada waktu bagimu untuk pergi, aku tidak akan pergi, kata Maji Liong. Toa Hoan menghembuskan napas lembut. Lalu dia berkata, maka aku, dia tidak menyelesaikan kata-katanya itu. Suaranya seolah tiba-tiba terpotong oleh sebuah golok yang tak terlihat, dan tenggorokannya dicekik oleh sesosok setan yang tidak kelihatan. Sorot matanya juga memperlihatkan perasaan takut seakan-akan dia telah melihat hantu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Majiliong memutar kepalanya untuk melihat. Apa yang dilihat gadis itu ternyata hanya seseorang seorang perempuan berbaju hitam yang amat sederhana dengan keranjang bunga di tangannya. Dia baru saja berbelok memasuki gang itu. Maji Liong tidak memutar kepalanya lagi dan dia hanya bertanya, ada apa? Toa Hoan berkata, aku harus pergi. Kau tidak pergi, tapi aku harus, dan pergilah dia. Sebelum dia selesai bicara, tubuhnya sudah mengapung ke atas. Tidak seorang pun yang bisa membayangkan bahwa dia akan mampu melompati tembok yang tinggi itu seperti ini. Perempuan penjual bunga yang sederhana itu terus berjalan dengan kepala tertunduk, seolah-olah dia tidak melihat adanya tembok tinggi di depannya. Melihatnya, kepalanya akan menubruk tembok, setiap orang pun mengira kepalanya akan pecah dan darah akan berhamburan. Tapi tak disangka-sangka, ternyata kepalanya tidak pecah tapi tembok itu yang hancur berantakan Dengan bunyi berat yang keras, pada tembok setebal 2-3 kaki itu sudah terukir lubang berbentuk tubuh manusia Tembok yang tahan terhadap angin kencang dan api itu Penjual bunga yang sederhana itu berjalan menjebol tembok seolah-olah tembok itu terbuat dari sehelai kertas yang tipis Maji Leong merasa terperanjat dan begitu pula semua orang lainnya Ilmu Gintang Toa Hoan sudah cukup mencengangkan Tapi kungfu perempuan penjual bunga ini bahkan lebih hebat lagi Mendadak langit bertambah gelap, angin pun semakin dingin Kedua perempuan itu sudah pergi Orang yang hendak mereka bunuh sudah pergi bersama angin Tapi roda emas perenggut nyawa itu masih berada di sini Maji Leong akhirnya bertanya Kalian mengejar dia atau aku gadis itu, kata si orang baju hitam. Dia sudah pergi, kata Maji Liong. Si orang baju hitam berkata, sayang sekali kalau begitu, kenapa Maji Liong bertanya? Orang baju hitam itu menjawab, seharusnya kau tahu. Golok yang sudah dihunus harus melihat darah, kalau tidak malah akan mendatangkan nasib buruk, dia mempunyai senjata yang berbahaya di tangannya dan nafsu membunuh di sorot matanya. Dia lalu meneruskan, kami semua di sini sama. Jika kami sudah mulai, maka kami harus membunuh. Sekarang dia sudah pergi, maka kami hanya bisa membunuhmu. Bagus sekali, kata Majiliong. Sebenarnya dia tahu kalau situasinya tidak begitu bagus. Tidak peduli siapapun yang dia hadapi, Keadaannya tetap tidak begitu bagus. Dia tidak membawa senjata, dia tidak punya nafsu membunuh, dan dia tidak punya pilihan. Kenapa manusia harus membunuh manusia lainnya? Dia benci kekerasan, tapi dalam situasi tertentu, orang terpaksa harus menggunakan kekuatan untuk menghentikan kekerasan. Dia pun menghimpun seluruh tenaganya. Dia hanya punya satu nyawa, dan dia tidak mau mati. Dia harus menghentikan kekerasan ini. Dengan mengeluarkan bunyi tering, Kim Hoan, roda emas itu berbenturan sekali lagi, bunga api terpercik ke segala penjuru seperti air hujan. Tubuh Ma Leong tiba-tiba melesat seperti anak panah. Dia tidak punya nafsu membunuh, tapi dia punya sesuatu yang lain, yaitu keberanian. Tentu saja dia tidak mengincar orang baju hitam yang memegang Kim Hoan itu tapi seorang lainnya. Taktik harus menangkap Seng Raja lebih dulu tidak benar-benar bisa digunakan dalam situasi seperti ini. Sekarang dia harus menyerang titik terlemah mereka. Benar dan salah tidak bisa hidup berdampingan. Dalam situasi di mana seseorang ditekan oleh kekuatan musuh yang berjumlah lebih banyak, jika dia bisa melindungi tubuhnya sendiri, maka tubuhnya harus dilindungi. Jika dia bisa menghabisi salah seorang musuh, maka musuh itu harus dibinasakan. Orang yang dia serang adalah cuan hitam. Si, marga, cuan hitam adalah huye -e kuning. Setiap orang memanggilnya cuan hitam hanya karena dia adalah yang paling jahat dan bertubuh paling besar di antara mereka, persis seperti seorang tuan besar tubuh cuan hitam tingginya delapan kaki sembilan dim, dan bahunya selebar tiga kaki. Lengannya sebesar paha laki-laki dewasa dan tinjunya seukuran kepala anak-anak. Kenapa Maji Liong menganggap orang seperti ini sebagai titik terlemah dari musuh? Apakah karena orang ini selalu mengikuti kemanapun pun roda emas perenggutnya pergi? Benalu tumbuh pada sebatang pohon besar agar bisa tetap hidup. Rubah yang licik selalu mengandalkan kekuatan harimau agar dia bisa menakut-nakuti manusia. Yang lemah selalu berharap agar mereka bisa bergantung pada yang kuat untuk mendapatkan perlindungan. Bagaimana kuat atau lemahnya seseorang tentu saja tidak bisa dilihat dari penampilannya, dan penilaian Maji Liong ternyata tidak keliru. Senjata cuan hitam adalah sepasang lempengan besi yang agaknya berbobot 60-70 kati. Majilong bergerak menyerang, dan cuan hitam, dengan bersenjatakan lempengan besi itu, membalas serangan itu dengan sebuah sapuan mendatar dan sebuah hantaman tegak lurus. Sayangnya, nilai sebuah senjata pun tidak bisa dilihat dari bobotnya saja. Tinju Majiliung melayang masuk di antara sepasang lempengan besi itu dan mendarat di atas batang hidung cuan hitam, sebuah suara yang amat perlahan seperti bunyi seseorang memukul daging pun terdengar. Tapi, tanpa menjerit sekalipun, cuan hitam sudah roboh terjengkang di atas tanah. Saat orang itu terjungkal, Majiliong tentu saja bisa keluar dari kepungan itu dengan segera. Dia pun bisa meloloskan diri lewat lubang di tembok sana. Tapi dia memutuskan tidak melakukannya karena dia tiba-tiba merasa bahwa dirinya sanggup bertahan terhadap keroyokan mereka dan dia bukannya tidak memiliki kesempatan sama sekali. Dan asalkan ada sedikit kesempatan, maka dia tidak akan menyerah. Dia adalah orang yang angkuh, orang yang benar-benar sangat angkuh. Cuan hitam sudah roboh. Majiliong lalu menggaet salah satu lempengannya dengan kakinya dan kemudian meroknya dengan tangan kirinya Lalu dia memanfaatkan situasi dan mengayunkan senjata itu pada orang yang bersenjata roda emas Tangan kanannya juga menghantam dengan keras pada pergelangan tangan orang lainnya dan memukul jatuh senjata boan keantiknya Tapi roda emas tetap berada di tangan musuh dan seseorang lainnya masih memegang Yan yang waha Ulan. Kedua pasang tangan dan kedua jenis senjata itu benar-benar menakutkan. Ketika dia melihat kekuatan gabungan kedua senjata itu, dia baru menyadari kekeliruannya yang tidak bisa dimaafkan. Dia terlalu memandang rendah musuh-musuhnya dan memandang tinggi dirinya sendiri. Kesalahan seperti ini tidak akan pernah terulang, karena sekali saja sudah cukup fatal tapi dia masih bisa bertarung sampai mati. Bila seseorang sudah bertekad untuk mati dan mengerahkan segala kemampuannya, maka dia bukan hanya berbahaya, tapi juga menakutkan. Dan hanya orang yang sudah tersudut yang akan bertarung mati-matian, tapi kenapa orang-orang ini pun tidak takut mati bersamanya? Pasti Tian Set. Mereka memang datang untuk membunuhnya. Tiba-tiba dia menyadari hal ini. Cuan hitam berusaha bangkit. Hidungnya yang patah membuatnya sukar untuk bernafas, maka dia pun hanya bisa terengah-engah. Tiba-tiba, dia merobek bagian depan bajunya yang besar, lalu dia mendesis seperti orang gila: "Bunuh dia, bunuh dia, bunuh, 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 bunuh! Itulah suara jeritan yang nyaring dan memilukan di balik bajunya yang robek." terlihat belasan huruf merah darah di atas dada Cuan hitam. Tian set, tak peduli apapun care yang harus mereka gunakan atau siapa yang harus mereka korbankan, mereka pasti akan membunuhnya. Tinju Liong terkepal rat. Dia menggeretakkan giginya, bersiap untuk bertarung mati-matian. Dia telah merobohkan seorang lagi dengan tinjunya. Dia tidak sempat melihat siapa orang itu karena tiba-tiba dia melihat sekilas sinar perak, sinar perak dari sebilah tombak yang sedang meluncur tiba. Tombak perak. Jim Jio, tombak perak. Khu Hang Seng. Ketika tombak perak itu tiba, Khu Hang Seng lalu berkata, jika kalian ingin membunuhnya, maka kalian harus mematahkan tombak perak ini dulu. Jika kalian ingin mematahkan tombak ini, maka kalian harus membunuhku dulu. Dia tak pernah menyangka kalau KH. Uhang seng akan datang untuk menolongnya, tapi memang KH. Uhang seng yang datang, dan di tangannya tergenggam tombak perak. Seseorang telah datang untuk ikut bertarung mati-matian dengannya. Kenapa orang harus selalu berhadapan dengan musuh dulu? Baru bisa tahu bagaimana sosok orang itu sebenarnya dan mengenali siapa teman yang sesungguhnya. Tombak itu sudah menembus tenggorokan satu orang musuh, dan tinjunya telah menghancurkan rusuk musuh yang lain. Kali ini setiap orang bisa mendengar suara tulang yang hancur berantakan itu. Tidak ada lagi musuh yang roboh. Tiba-tiba semua telah menghilang. Tentu saja dua orang yang bertekad untuk bertempur mati-matian lebih berbahaya daripada satu orang, apalagi kalau kedua orang itu adalah KHU Hang Seng dan Maji Liong tidak seorang pun yang tahu jam berapa saat itu, tapi malam sudah hamat larut. Jalan yang kecil itu pun terasa dingin dan gelap. Tahu-tahu Ma merasakan sebuah tangan yang hangat sedang menggenggam tangannya. Suara Khu Hang Seng pun sama hangatnya. Dia berkata, aku tahu apa yang kau butuhkan sekarang ini. Kau benar-benar membutuhkan secawan arak. Harkat pendekar saduran, Gan Kha. Bab 10, Pertanyaan-pertanyaan arak itu memang tidak begitu enak. Juga bukan termasuk jenis arak yang bagus, dan tentu saja bukan arak lijiang. Arak itu cuma sejenis arak yang bisa kau beli di pasar biasa. Walaupun Majililong tidak peduli, tapi Xiao Huan tetap menjelaskan dengan nada meminta maaf, Hang Seng sangat jarang minum di sini. Dia pun tidak pernah mengundang temannya ke sini baru tadi aku membeli seguci arak ini, arak itu baru saja dibelinya, dan makanan baru saja dimasaknya. Ini terjadi karena di tempat itu tidak ada seorang pun pelayan. Hang Seng sangat menyukai ketenangan. Dia tidak mau ada pelayan. Maka aku mengerjakan segalanya di sini sendirian, suaranya penuh mengandung kelembutan seorang perempuan. Seluruh hidupnya berkutat di sekitar KHU Hang Seng. Dia pasti akan melakukan apa saja yang diinginkan KHU Hang Seng. Cinta sudah cukup bagi mereka Kenapa mereka butuh orang lain? Mengapa mereka perlu arak yang bagus untuk diminum? Tiba-tiba Maji Leong merasa iri pada mereka Dia tak henti-hentinya bertanya pada dirinya sendiri Seandainya dia memiliki seorang perempuan seperti Xiao Huan ini yang tidak memikirkan apapun selain dirinya dan selalu melayani seluruh kebutuhannya, maukah dia meninggalkan segalanya dan hidup sederhana seperti ini? Tiba-tiba dia teringat pada Tuo Huan. Jika dia menikahi gadis itu, apakah gadis itu akan memperlakukan dia seperti ini? Maji Leong tidak mencari tahu lebih lanjut. Pertanyaan ini bukan saja aneh, tapi juga lucu. Tentu saja dia tidak akan menikahi seorang perempuan seperti Tol Ahoan, meskipun lehernya ditodong dengan sebilah pisau. Walaupun Tol Ahoan sekarang tidak begitu buruk dan jahat seperti sebelumnya, tapi dia masih jauh dari kesan menarik dan menyenangkan. Bagaimana mungkin Petmakongcu menikahi gadis seperti itu? Maji Liong mengangkat cawannya dan menghabiskan araknya dalam satu tegukan. Dia memutuskan untuk melupakan gadis tersebut sejak saat itu. Agaknya Khu Hang Seng sudah cukup banyak minum. Dan karena hari ini dia ingin minum, Xiao Hoan tentu saja ikut minum bersamanya. Mereka berdua tampaknya sudah agak mabuk, dan tingkah mereka terlihat semakin mesra. Agaknya mereka lupa kalau Majiliong berada tepat di hadapan mereka. Ma sudah mulai merasa dia baikan, maka dia pun mencari kesempatan untuk mengucapkan selamat tinggal. Semula dia hendak mengajukan banyak pertanyaan pada Kha U Hang Seng, tapi sekarang dia tidak mau lagi. Ini terjadi karena dia sudah sangat mempercayai Kha U Hang Seng. Tepat ketika dia akan bangkit, Kha U Hang Seng tiba-tiba mengajak berselang. Dia menarik tangan Xiao Huan dan berkata sambil tersenyum, "Kau harus minum tiga cawan untuk menghormatinya. Tiga cawan besar sambil cekikikan." Xiao Huan menggelengkan kepalanya, "Aku hanya akan minum secawan. Kau harus minum tiga cawan. Jika aku minum tiga cawan, aku pasti akan mati karena mabuk. Jika kau tidak minum, maka aku akan mencekikmu sampai mati." Xiao Huan tersenyum memikat. Sorot matanya penuh dengan perasaan cinta. Dia berkata, aku lebih suka dicekik olehmu sampai mati. Benarkah tentu saja, sungguh, bagus. Kaha Uhang Seng tersenyum sambil meremas leher gadis itu dengan tangannya. Lalu dia berkata dengan lembut, maka aku akan mencekikmu hingga mati. Majiliong benar-benar tidak ingin mendengarkan lagi. Dia juga tidak mau bertindak sebagai penonton lagi. Seharusnya dia segera pergi, tapi tidak jadi. Karena ketika dia bangkit, tiba-tiba dia melihat sesuatu yang tidak pernah dibayangkannya meskipun dalam mimpinya. Dia melihat Matu Xiao Huan yang indah melotot keluar seperti mati ikan mati, mukanya menjadi biru dan tubuhnya menjadi kaku. Kali ini dia benar-benar mati. Kha Uhang Seng benar-benar mencekiknya hingga mati. Majiliong merasa terperanjat, seolah-olah lehernya juga sudah tercekik oleh sebuah tangan yang tidak kelihatan. Napasnya tiba-tiba berhenti. Tubuhnya menjadi kaku. Bahkan tangan dan kakinya pun terasa dingin seperti es. Tubuh Xiao Huan akhirnya ambruk ke lantai dan Kha Hang Seng mengawasi tubuh itu tanpa perubahan sedikit pun di wajahnya. Yang mengejutkan, di wajahnya malah tersungging sebuah senyuman. Berbohong itu buruk. Aku tidak pernah berbohong, sambil tersenyum dia berkata, "Ku bilang aku akan mencekiknya hingga mati dan itulah yang kulakukan. Maka, nanti apapun yang kukatakan, kau harus mempercayaiku." Majiliong tidak sanggup bicara. Dia cuma ingin muntah, membuang semua yang baru saja dia makan dan minum. Tapi dia bahkan tidak bisa melakukannya. Kahu Huang sen tertawa dengan riangnya, "Mengapa kau tidak bertanya kenapa aku mencekiknya?" Dia tidak menunggu Ma bertanya. Dia malah mulai bicara lagi, "Sebenarnya, aku sudah berencana untuk membunuhnya sejak kami bertemu pertama kalinya. Aku menebus dia dan membeli rumah ini agar terlihat mustahil kalau aku sebenarnya akan membunuhnya. Aku memungut gadis ini karena dia bukan saja sangat cantik." tapi dia juga bodoh. Perempuan seperti ini memang amat cocok untuk rencanaku, rencananya. Rencana apa? Meskipun Maji Liong tidak bodoh, tapi dia benar-benar belum paham tentang segala kejadian ini. Kahau Hang semenerangkan lagi, Aku harus membuat semua orang tahu bahwa aku sudah bertekad untuk mati dengan gadisku Dan bahwa kami sudah bersumpah setia satu sama lain dan maut pun tidak akan bisa memisahkan kami Setiap orang pun akan percaya bahwa aku tidak ingin menjadi menantu di Giyokujin Sambil menghela nafas, dia berkata, padahal sesungguhnya, aku sangat menginginkan hal itu tapi saingan-saingannya terlalu kuat dan dia sendiri pun belum tentu terpilih. Dia melanjutkan, maka aku harus menyingkirkan kalian bertiga dulu, sesungguhnya, menyingkirkan tiga orang manusia tidaklah mudah. Untunglah aku tahu bahwa kalian semua adalah pemabuk. Dan aku pun kebetulan tahu bahwa Toh Kong Chu sudah memesan makanan dan arak dari Kik Hang Wan, maka dia menyuap seorang pegawai Kik Wan untuk meracuni arak dan kemudian memesan Tian untuk membungkam orang-orang dari rumah makan itu. Tapi aku tidak menyangka kalau kau tidak mau minum, dia meneruskan lagi, untunglah rencanaku amat teliti. Aku punya orang-orang di belakangku, orang-orang itu adalah Kim Tin Lin dan Peng Tian Pa. Kim Tin Lin dulu pernah ditundukkan olehnya, dan pengtian pas sudah sejak lama menjadi kaki tangannya. Giok PWI yang tergantung di dadanya juga merupakan bagian dari rencana. Sesudah itu, semua saksi harus disingkirkan. Pang Tio Hoan dan Kut Raisu sebenarnya tidak tahu apa-apa. Aku sengaja menyuruh pengkiampah mengundang mereka minum di Hang Wan dan membawa mereka ke Bwe Kok untuk membuktikan bahwa aku benar-benar tidak bersalah dan bahwa kau adalah penjahat yang sesungguhnya. Dia tertawa terbahak-bahak, "Tapi kau tidak boleh menyalahkan diriku. Kau hanya bisa menyalahkan nasibmu sendiri yang buruk sehingga kau tidak meminum arak itu dan mati begitu saja. Jika kau mati, maka kau tidak akan mengalami masalah seperti ini. Sekarang dia tidak punya saingan lagi. Tapi, jika Xiao Huan tidak mati, dia tidak punya care untuk menjelaskan status dirinya, juga tidak bisa mencampakkannya begitu saja untuk menjadi menantu Big Hu Jin. Maka Xiao Huan pun harus mati. Kha Uhang Seng menatap Majiliong. Lalu dia berkata, dan sekarang, Apakah kau hidup atau mati, tetap tidak ada artinya. Setiap orang tahu bahwa kau adalah si pembunuh. Bila kau tetap hidup, hal itu malah akan menjadi keuntungan buatku. Keuntungan apa, Majiliong? Akhirnya sanggup bersuara. Kenapa hal itu baik untuk muka? Hak seng menghela nafas dan mendadak berkata, "Apakah kau belum bisa menembak? Kalau aku adalah ketua tianset, segalanya menjadi jelas." Dan Majeliung pun berdiri tertegun. Selama ini dia mengira bahwa dia tidak akan pernah memahami apa yang telah terjadi. Dia tidak menyangka kalau penjahat yang sebenarnya akan memberitahukan semua ini padanya. Tak tahan lagi dia pun bertanya, kenapa kau memberitahukan rahasiamu padaku sambil tersenyum? Khahuangsheng berkata, karena dia tidak menyelesaikan kata katanya. Wajahnya tiba tiba berubah persis seperti wajah Toh Cheng Lian yang ketakutan menjelang saat kematiannya. Mukanya yang pucat tiba-tiba menjadi gelap. Dia berusaha bangkit, tapi kakinya malah menendang meja. Dan ketika meja itu terbalik, maka dia pun terjungkal ambruk. Bab 11, Hukuman Gantung Maji Liong Tercengang Bagaimana mungkin ada racun di dalam arah itu? Siapa yang membubuhi racun? Mungkinkah Xiao Hoan sudah tahu bahwa Khu Hang Seng akan membunuhnya, maka dia memutuskan untuk meracuni arak itu lebih dulu. Majili Long minum dari guci arak yang sama. Sekarang Khu Hang Seng mati keracunan, tapi kenapa dia tidak merasa apa-apa? Begitu banyak pertanyaan yang tak terjawab, dan semuanya juga begitu rumit. Selain itu, semua peristiwa ini terjadi begitu tiba-tiba. Pikirannya menjadi kacau, dan dia bahkan tidak sanggup menjawab meskipun pertanyaan yang paling sederhana. Sekarang, yang sebaiknya dilakukan adalah meninggalkan tempat ini dengan segera. Mungkin sekali kejadian ini juga merupakan sebuah rencana yang telah direkayasa dengan baik untuk menjebaknya. Dia sudah memikirkan hal ini. Sayangnya, sementara dia sedang berpikir, dia benar-benar sudah terjebak. Rencana itu memang akurat dan berbisa. Tak peduli siapapun yang terjatuh ke dalam perangkap ini, dia tidak akan bisa lolos. Di ruangan itu ada empat buah lampu, empat buah lampu kristal Persia yang sangat mahal. Barang mahal adalah barang yang berkualitas, meskipun jatuh ke lantai, lampu-lampu itu tidak akan pecah. Keempat lampu itu dipasang dengan teguh di atas sebuah meja. Tiba-tiba terdengar suara wut dan kap lampu pun pecah. Sinarnya tampak berkerlap-kerlip. Saat itulah Majiliong merasakan gelombang tekanan yang luar biasa kuatnya menghantamnya dari segala penjuru. Jantungnya berdebar dengan keras dan kencang. Napasnya hampir berhenti. Hidungnya berdarah dan dia pun bisa merasakan darah di tenggorokannya. Bola matanya seperti akan melompat keluar. Dia sudah hampir pingsan, tapi tekanan yang aneh dan menakutkan itu tiba-tiba menghilang ketika empat orang manusia muncul di ruangan itu. Orang pertama yang dilihatnya adalah Kot, Raisu yang tidak punya hati ataupun perasaan itu. Karena Kot, Raisu sudah tiba, tentu saja Pang Tiohan juga berada di sini. Orang ketiga adalah seorang Hwasselo yang amat kurus dan bermuka hitam. Seperti seorang pertapa yang berlatih ilmu menyiksa diri, dan walaupun ia mengenakan jubah Hoeselo yang ditambal di sana-sini, tapi dia menggenggam seuntai tas giok yang tak ternilai harganya. Orang terakhir adalah seorang Tosu yang mengenakan jubah berlengan lebar, memakai sandal jerami tanpa kaos kaki. Rambutnya disanggul, dan kulitnya putih berkilauan membuat dirinya kelihatan seperti sebuah patung yang diukir dari giok putih. Dia merupakan kebalikan dari Hwasyok Pertapa yang tampak kasar itu. Keempat orang itu datang dari empat penjuru, dan tenaga dalam mereka muncul mendahului kedatangan mereka, Luwakang yang telah dilatih selama puluhan tahun. Orang-orang ini pasti mengirimkan Luwakang mereka untuk menutup jalan lari Majiliong dan menangkal serangannya. Mereka menggunakan langkah terakhir ini terhadap majelion, karena mereka yakin bahwa dia akan melakukan apa saja untuk melarikan diri. Tadi, saat energi mereka menyerangnya, kekuatan dari arah timur dan barat jauh lebih hebat daripada yang datang dari arah utara dan selatan. Yang datang dari arah timur adalah Hosiok Pertapa itu, dan Giok Tojin, posu dari Giok, tiba di tempat itu dari arah barat. Ternyata kedua orang itu mempunyai luwakang yang jauh lebih dahsyat daripada kod Raisu yang termasyur ke seluruh dunia. Itu Majiliong tidak perlu melihat mereka untuk tahu siapa mereka sebenarnya. Nama Buddha Hosiyo pertapa itu adalah Chia Gau, tahan kesukaran. Dia memang tahan terhadap berbagai macam kesukaran. Dia pernah pergi ke India, tapi dia tentu saja tidak pergi ke sana untuk mencari kitab agama Buddha. Dia malah mengembara ke seluruh negeri itu untuk mencari kungfu misterius kaum hukbun, Buddha. Tentunya perjalanannya itu tidak sia-sia belaka. Dan Gioktojin Tojin dulunya adalah Gioklong Kun yang berjuluk satu pedang tanpa rintangan, yang pernah mengguncangkan dunia Kang Ou. Semua pendekar di dunia ini pasti akan gemetar ketakutan terhadap dirinya, dan semua perempuan cantik pasti akan menyerahkan hatinya pada Gio Kun ini. Melihat keempat orang itu, hati Majiliong serasa karam. Tentu saja tidak seorang pun di dunia ini yang bisa melarikan diri dari mereka, dan tidak seorang pun juga yang bisa menyelamatkan seseorang dari cengkeraman mereka. Itulah kenyataan yang tidak bisa dibantah. Lampu-lampu belum dipadamkan. Ini terjadi karena mereka tidak ingin lampu-lampu itu padam. Bila orang-orang ini ingin melakukan sesuatu, mereka tentu saja akan dan bisa melakukannya. Jika tidak, tak seorang pun yang bisa memaksa mereka untuk bertindak. Agaknya mereka tidak melihat Ma karena pandangan mat mereka tertuju pada K.H. Hang Seng. K.H. Hang Seng sudah berhenti bernapas, dan guci arak serta cawan telah terbalik dan berserakan di lantai. Chia Huasio memungut dan mengendusnya. Lalu, seperti sebilah golok yang tajam, sinar dingin tampak berkilat-kilat di sepasang metu yang cekung itu. Dia pernah mengikuti rute ke barat yang dahulu digunakan oleh pendeta Tong Sam Chong, satu, saat melakukan perjalanan ke Tian Tiok, India, dan jalur ini tentu saja tidak mudah untuk dilalui. Dia harus melewati gunung-gunung yang tandus, sungai-sungai liar, dan rawa-rawa. Semua yang ada di sana pun amat berbisa, serangga berbisa, ular berbisa, bunga beracun, dan tanaman-tanaman beracun. Dia sudah melihat hampir semua racun yang ada di dunia ini, dan karenanya, dalam hal racun, dia hampir sama ahlinya dengan Sin Long, petani sakti yang termasyur itu. Meskipun Kut Su telah menjadi orang beribadat selama puluhan tahun, sifatnya yang tidak sabaran sama sekali tidak berubah Tak dapat menahan diri lagi, dia lalu bertanya, bagaimana Chia Gohwesyo tidak berkata apa-apa dan menutup matanya Tai Raisu menjadi makin gelisah Jika Chia Gohwesyo tidak bisa menebak racun apa yang telah diminum Kahu Hang Seng Tentu saja tidak ada lagi orang lain yang tahu di dunia ini. Untunglah Siagohwesyo akhirnya angkat bicara. Tidak ada racun di guci arak itu, lalu di mana racunnya di cawannya yang terakhir, racun apa itu itulah Jiujosan yang dibuat dari tiga macam tumbuhan beracun, Jian Ki, Toan Yang dan Siuhun. Bagaimana kau tahu racun jenis ini tidak berwarna dan tidak berasa? Paling baik bila dicampur dengan arak, karena dengan arak racun ini akan bekerja dengan sangat cepat, berapa cepat racun ini akan langsung bekerja setelah masuk ke tenggorokannya. Dan bila mencapai usus, dia akan sama saja seperti ulat di musim gugur, jadi racun di dalam tubuhnya sudah bekerja. Maka racun itu pasti berada di dalam cawan arak terakhirnya. Bisakah dia diselamatkan orang? Tidak selalu harus mati karena racun ini. Jika kita bertindak cukup cepat, racun ini masih bisa ditawarkan. Bisakah kau melakukannya? Aku tidak bisa, tapi dia bisa. Cia Goldwesiro memalingkan kepalanya pada Gioktojin. Lalu dia berkata, "Tidak ada orang yang tahu tentang racun sebaik diriku, tapi dalam hal menawarkan racun, aku tidak sebaik dirimu." Gioktojin bertanya, "Bagaimana kau tahu kalau kau tidak sebaik diriku?" Chia Goh menjawab, karena kau dulu seorang penakluk wanita dan aku bukan, Giok Tojin tersenyum. Dia tidak punya pilihan kecuali mengakui hal itu. Sejak dia berusia 16 tahun, tak ada yang tahu berapa banyak perempuan yang telah berusaha membunuhnya dengan racun. Ini terjadi karena kekasihnya terlalu banyak dan dia tidak pernah pilih-pilih. Karena banyak perempuan yang memujanya, dan mereka tidak mau melepaskannya jatuh ke pelukan perempuan lain, mereka pun tahu bahwa mereka harus meracuninya sampai mati. Jika tidak, cepat atau lambat pikirannya akan berubah. Karena seringnya dia diracuni orang, akhirnya dia menjadi terbiasa dengan racun. Bagaimana mungkin orang seperti dia tidak tahu Carol menawarkan racun? Chia Gohuasio berkata, jika dia tidak tahu Carol menawarkan racun ini, Pemuda ini pasti sudah mati," koult, kaisu bertanya. "Jika dia tidak bisa menawarkan racun ulat musim gugur ini, apakah tidak ada orang lain yang bisa kali ini?" To Jim sendiri yang menjawab pertanyaan itu. Dia berkata, "Tidak, maji leong. Akhirnya paham, ini bukan cuma sebuah perangkap, tapi merupakan seutas tali-tali yang akan digunakan untuk menggantungnya." Racun itu ada di dalam cawan arak terakhir. Saat Kah U Hang Seng meminum cawan itu, Xiao Hoan sudah mati, jadi tidak mungkin dia yang menaruh racun itu. Tapi jika Kah U Hang Seng meracuni dirinya sendiri, siapa yang akan percaya kalau dia berbuat begitu? Dan karena itu, Ma Ji tentu saja menjadi tersangka. Kah U Hang Seng diracun dengan cara yang sama seperti Sim Ang Yap dan Toh Cheng Lian. Pasti racun di dalam guci arak di Han Bwe Ekot juga adalah racun Jiu Josan ini. Dan karenanya, tersangka peristiwa itu juga adalah Maji Liong. Kha Seng sudah tahu bahwa Kot, Tai dan kawan-kawannya akan datang. Dia sudah tahu pasti bahwa dirinya akan tertolong. Karena itu dia meracuni arak tersebut. Barusan dia telah memberitahu Maji Leon bahwa dialah penjahat yang sebenarnya. Tapi tak ada orang lain, kecuali Leong yang telah mendengar pengakuannya itu. Tak seorang pun di dunia ini yang akan percaya bahwa dia bisa meracuni dirinya sendiri. Dan meskipun Leong ngotot mengatakan hal yang sebenarnya kepada orang-orang, tak ada orang yang akan mempercayainya. Dan karena orang-orang menganggap bahwa Leong adalah orang yang meracuni Kaha Seng mereka juga akan percaya bahwa dialah yang telah mencekik Xiao Hoan hingga mati. Mereka tidak akan menyelidiki lagi kenapa dia harus membunuh Xiao Hoan. Memangnya masih ada yang tidak bisa diperbuat oleh seorang pembunuh seperti dirinya? Semua pembunuh harus mati. Sekarang Maji Liong telah dihadapkan dengan hukuman gantung. Satu, Tong Sam Chong sama dengan pendeta Buddha dalam cerita perjalanan ke barat. Bab 12, Kembang Melati K.H. Uhang Seng tidak mati Inilah kali kedua dia berhasil selamat setelah bersinggungan dengan maut Maji Leong teringat dengan tombak Kim Tin Lin dan bagaimana K.H. Uhang Seng telah menyembunyikan giok PWE itu di dadanya Saat itu nama Xiao Huan yang digunakan olehnya untuk menjelaskan hal itu setiap langkah dan setiap detil rencananya benar-benar dirancang dengan seksama dan setiap kalinya dia telah menyediakan perangkap kematian untuk dirinya sendiri sehingga tidak ada orang yang akan mencurigainya. Sekarang dia telah memuntahkan semua arak beracun itu, setiap orang bisa melihat bahwa dia pasti akan selamat, dan mungkin tidak akan hidup lebih lama daripada siapapun. Saat itulah perhatian mereka mulai dialihkan pada Maji Leong, dan sorot mati mereka amat mirip dengan senjata yang tajam. Yang pertama bicara adalah Pang Tio Hoan. Dia berkata, apalagi yang hendak kau katakan Maji Leon tidak bisa berkata apa-apa. Jika dia mengungkapkan hal yang sebenarnya, siapa yang akan percaya kalau KHU Hang Seng telah mencekik Xiao Hoan hingga mati? Siapa yang akan percaya kalau dia telah mengungkapkan rahasianya sendiri? Dan siapa yang akan percaya kalau dia telah meracuni araknya sendiri? Kau, Taisu bertanya dengan dingin Apa yang akan kau berikan pada kami kali ini Meskipun Majiliong punya sebilah pedang mestika di tangannya Setumpuk emas di kantungnya Dan sehelai mantel bulu rubah di tubuhnya Tipuan lamanya tidak akan berhasil lagi Kau, Taisu berkata Bukti kejahatanmu sudah amat banyak Tapi bila kau tidak mengakuinya kami tidak bisa mengikat tanganmu. Maji Leong tahu bahwa dia bukan hanya tidak bisa membersihkan dirinya dari tuduhan, dia pun tidak bisa melarikan diri. Dia sangat paham akan hal ini. Tapi asalkan dia masih bernapas, dia tidak akan pernah menyerah tanpa bertarung. Kau Taisu berkata, dengan kami berempat berada di sini, menangkapmu akan sama mudahnya dengan memakan kue tapi kami tidak mau menang cuma karena jumlah kami lebih banyak darimu, aku paham, kata Maji Apa yang kau pahami kot, Taisu bertanya. Maji Liong berkata, kau ingin bertarung sendiri denganku dan berharap kau sendiri sudah sanggup membunuhku, lalu dia meneruskan dengan tenang, karena membunuh orang adalah hobimu, kalimat ini seperti jarum yang menusuk ke hati lawan. Tapi Kot Taisu tidak peduli. Dia menyeringai, jika kau tidak ingin aku yang membunuhmu, kau boleh memilih siapapun yang kau inginkan untuk bertarung denganmu. Aku memilihmu, kata Maji Liong Bagus sekali, kata Kot Taisu. Maji Liong berkata, benar, seharusnya bukan kau. Walaupun luakangmu tidak sehebat siagohwesyo dan ilmu pedangmu tidak sebanding dengan Giyok Tojin, tapi pengalaman membunuhmu jauh lebih banyak daripada mereka, dan karena itu caramu membunuh pasti lebih baik daripada mereka. Sambil menghela nafas, dia melanjutkan, Sayangnya, meskipun tahu hal ini, aku tetap harus memilihmu. Code Traiso tak tahan lagi dan bertanya, Kenapa Majili? Long menjawab, Karena aku selalu berpikir bahwa meskipun kau adalah orang gila yang kejam, keras kepala dan angkuh. Aku bisa berharap padamu untuk membawa keadilan dan bila kau menuduh seseorang, maka kau akan bertindak bengis dan tidak akan membiarkan orang itu hidup. Suaranya terdengar berduka ketika dia berkata, "Aku memilihmu karena aku harus membunuhmu demi orang-orang yang telah salah dibunuh olehmu. Meskipun aku bukan tandinganmu, aku bisa menjamin bahwa aku punya care untuk membuat agar kau dan aku gugur bersama." Kau Taisu terpaksa bertanya, Kel apa mau tak mau dia harus percaya pada Maji Leong. Ekspresi wajahnya mulai berubah. Walaupun dia ingin membunuh Maji Leong, dia sendiri pun takut terbunuh. Dan dia tidak bisa menyembunyikan perasaan takutnya itu. Tiba-tiba Maji Leong tertawa terbahak-bahak. Dia berkata, sesungguhnya kau tidak sebengis yang orang kira. Kau takut pada kematian seperti juga orang lain? Suaranya terdengar penuh dengan nada ejekan. Sebenarnya aku tidak punya care tertentu untuk membunuhmu. Aku cuma ingin menakut-nakutimu saja, tidak lebih. Bila jago-jago kungfu akan bertarung, mereka bukan hanya harus menenangkan pikirannya, mereka pun harus mengendalikan emosinya. Kalau tidak mereka akan rapuh terhadap serangan. Ko Tai sudah lama paham akan hal ini. Tapi saat itu amarahnya telah memuncak, bola matanya memerah seperti berdarah, di keningnya muncul urat-urat biru. Kedua tangannya pun diulurkan seperti cakar burung Raja Wali. Dia bergerak ke arah Maji Leong, selangkah demi selangkah. Ruangan ini berlantai papan kayu yang mengkilap, dan kemanapun dia menginjakan kakinya, Papan kayu itu segera hancur berkeping-keping. "Kau, traisu telah mengumpulkan seluruh tenaganya. Jika orang terpukul oleh tangannya, dia tentu akan terjungkal mati, tak pernah terpikir olehnya kalau dia mungkin akan membunuh orang yang salah." Kecuali bunyi papan kayu yang hancur, seolah-olah tidak ada suara lain di dunia ini. Mendadak, mereka mendengar suara teriakan seseorang yang menjajakan bunga. Anggrek Mutiara. Kembang Melati, suara penjual bunga itu terdengar nyaring dan merdu seperti mengalun dari tempat yang jauh. Tapi suara itu tiba-tiba bergerak semakin dekat hingga seakan-akan kata-kata tadi diucapkan orang di pinggir telinga mereka. Berak, tiba-tiba sebuah lubang berbentuk manusia telah muncul di dinding yang putih dan cerah itu. Anggrek Mutiara. Bunga Melati, tiba-tiba seseorang telah muncul dari lubang di dinding tersebut. Dia adalah seorang penjual bunga bertubuh ramping, memakai topi bambu dan bergaun hitam. Di tangannya terdapat beberapa kuntum bunga melati yang terikat oleh seutas kawat besi. Bunga melati yang harum tentu indah, dan begitu pula tangan penjualnya. Majiliong tiba-tiba teringat Ketika mereka berada di jalan sempit itu, tuah hoan telah pergi bersamaan dengan kedatangan seorang perempuan penjual bunga yang misterius. Apakah yang akan dilakukan perempuan itu di sini? Apakah Won suka bunga melati? Tiba-tiba dia meletakkan sekuntum melati di antara cakar raja walikot Kaisu. Seperti anak panah yang dipentang kencang pada sebuah busur, tangan ini mengandung tenaga yang akan terlepas saat bersentuhan. Dan jika dilepaskan, bahkan batu karang pun akan hancur. Karenanya, yang mengejutkan, ternyata bunga melati itu tidak hancur, malah sepertinya bunga melati itu yang menusuk tangannya, dan rasa sakitnya pun pasti telah menusuk hatinya. Karena setelah mendapatkan bunga itu, dia lalu melompat ke udara dan seperti anak panah melesat keluar lewat jendela. Siapakah gadis penjual bunga ini? Kekuatan misterius macam apa yang dimiliki bunga melati itu? Penjual bunga itu membalikan badan dan berjalan menghampiri Giok Tojin. Chuan suka bunga melati dia mengambil sekuntum bunga lagi. Inilah sekuntum bunga melati yang harum dan indah. Chuan harus membelinya sekarang juga. Kalau tidak, Chuan pasti akan menyesalinya nanti, aku ingin membelinya. Berapa harganya Giok Tojin bertanya? Bungaku berharga pantas. Aku tidak pernah berlaku curang, suaranya terdengar jernih dan lembut, satu nyawa untuk sekuntum bunga melati. Giok Tojin tersenyum dipaksa, lalu dia berkata, "Aku tidak sanggup." Tiba-tiba dia melesat mundur, tubuhnya meluncur lewat lubang di tembok seperti sebatang anak panah yang lepas dari busurnya. Chiagol Huashuo dan Pang Tio Hoan juga ikut pergi dengan kecepatan yang sama. Sambil menghela nafas, penjual bunga itu berkata, bunga melati yang begini indah, kenapa tidak ada yang mau membelinya? Majiliong tiba-tiba berkata, mereka tidak mau, tapi aku mau. Perempuan penjual bunga itu tidak berpaling. Dia hanya berkata, kau cuma punya satu nyawa, kau pun tidak akan sanggup. Bagaimana jika aku benar-benar ingin membelinya, aku tidak jual? Kenapa tidak? Karena aku tidak menginginkan nyawamu. Aku baru saja mendapatkan kembali nyawaku karena kau baru saja mendapatkannya kembali. Seharusnya kau benar-benar menghargainya sambil bicara. Dia pun mulai melangkah. Maji Leon lalu membuntutinya, dan mereka berdua pun berjalan keluar dari rumah itu dan masuk ke jalan raya yang gelap di luar sana.